Pagi guys, kembali lagi bersama saya Gabriel Radewa. Kali ini kita mau spotting, ada event apa aja hari ini, keseruan apa aja hari ini. Kita katanya ada beberapa klub sama mobil ngumpul ya. Let's keluarnya, let's go. Ada AMG GTS nih, ada juga yang udah modif. Keren. Nah guys, ini ada beberapa Cobra nih. Wah, 1, 2, 3, 4. Wah, ada Corvette juga tuh di ujung. Nah, kita lihat guys, kita ikutin ya rombongannya. Let's go. Nah, ini udah barang rombongan nih guys. Ada Corvette, ada Shelby Cobra, ada 4 nih. Ada Corvette, ada Cobra. Oh iya, Cobra ada 4. Gila, ini jarang banget pemandangan gini kan. Jarang banget. Biasanya kan Lambo, Ferrari, bosen. Bosen. Ini dulu, Bos. Keren. Tapi warna apa tadi, guys? Nah, ini ada Nenento juga, guys. Join kita nih. Cakep ya, Nenentonya ya, baru ya. Cakep. Warnanya Batman gini. Warnanya ya, Batman, Batman spek ya. Batman spek. Ada yang item tuh? Apa tuh? Lambo, reflektor merahnya. Ngeblur guys. Keren guys, 1M hari di 1M-an. Iya benar. So tahu tapi itu. Sound guys. Pilih mana? Merah, biru, hijau. Gak ada hijau. Nah guys, ini ada FF nih. Mobil keren. 4 pintu, V12. Keren gak? FF gimana komentarnya? Keren. Oh, tanda petik ya. Guys, ini ada Hako Suka. Apalah itu, gak tahu. Nah guys, kita udah sampai di tempat titik poinnya. Tadi kan kita ngejar-ngejar Shelby Cobra ya. Ini warnanya keren banget nih, Shelby Cobra-nya nih. Warnanya birunya ada apa namanya sih, apa sih metalnya nih. Weh, pakai stripe putih. Wah, juga fitment-nya mantep. Langsung ada Mulsanne. Nah, Mulsanne V8 nih. Ini V8 nih guys. Nah. Keren. Terus kemudian ini ada juga nih. Nah, ini warnanya birunya mirip, tapi enggak mirip sih. Warna sama biru ya. Nah, tapi ini lebih keren nih. Terus ini juga interioran nih, keren nih. Tadi kan interior all black ya. Nah, ini keren nih. Ada tatang ini juga nih, ada si signature Kero Shelby. Oh, ini speknya keren. Biru ke warna coklat tan. Wah, speknya keren nih, pakai silver wheels. Cakep. Nah, kemudian ini ada Ford Mustang Boost. Nah, tahun 71-an ke atas lah. Ini keren banget nih, modifnya udah pakai velg roti foam. Wih. Keren bentukannya nih. Kemudian ada lagi nih. Nah, ini speknya silver warnanya nih. Pakai bar silver, internet black, all black. Ya, keren. Nah, kemudian di sampingnya lagi ada Rifki. Nah, kemudian ini selanjutnya tadi ada Carrera 992 GTS nih. Tadi kan udah lihat ya, manual. Keren banget bentuknya, spek Batman spek. Keren banget. Dan yang berikutnya adalah ini, warnanya merah, guys. Ini pakai all black sih ininya. Ya, keren banget.
si wheelnya. Dan terakhir ada FF. Nah, ini mobil bisa 4 orang, Ferrari V12. Nah, kalian di antara Shelby Cobra dan line up ini pilih mana guys? Nah, komen di bawah. Selesai acara Cobra tadi, sekarang waktunya kita berangkat ke Lot 9 bersama Jack Slim. Makasih Pak, yuk. Foto gitu. Nah, kita lagi sports, pioneer sports. 6000 RPM. Gila bos. Din. Kita lagi melihat kosan Brizola, ada apa nih Bu ya? Ada Maserati, Grand Cabrio. Terus ada, oh ya, ada 911 yang biasa. Bos, Mustang. Ini apa? Unimog bos? Cok, ada Unimog. Gede banget ini. Gede banget. Gede banget kayak Klindes dah kalau masuk Unimog. Daerah Bunga. Biasa mobil modif ya. Banyak BMW, banyak Mercy. Mercy, modif semua ya. Modif semua nih. Ntar gue. Ya, ya. Sini ada SL di sini. Lu keren SL ini pakai velgnya. Iya, iya. Velg SL. Mobil, ya mobil keren lah di situ lah. Oh itu Audi A4 Avant. Aven. Bukan, tidak. Ukuran ini yang kenapa M4? Aduh, dia sports yang main. Is that a Supra? Oh, mana Supra guys? Supra. Supra. Oke. Lot 9. Oke, okay,
tempat favorit minggu juga ya. Betul. Kali-kali balik kamera ada Dira ya. Iya. Oh, standby. Ini ada seri 3 G20. G20 itu bukan yang di Indonesia ya? Iya, itu nanti. Oh, nanti. Di Bali. Oh, Bali. Ini seri 1 nih, 135 nih kayaknya nih. Kan 1M ya? Enggak, tapi mesinnya kalau emang 135 dia mesinnya 54 juga nih, twin turbo. Sama ya? Keren. Wah, ini lucu nih, Morris nih. Morrisnya keren. Morris, warnanya lucu ya. Keren. Terus ini ada S202 nih. C-Class Wagon ya? C-Class Wagon. Nah, sebelahnya Wagon juga nih. Nah, Shooting Brake. Kayaknya pas Indonesia kayaknya ya. Iya, ini warnanya Magno Grey nih. Velgnya gue juga suka nih, pakai yang velg yang cakep ya. Cakep. Ini kayaknya centang-centang semua opsinya centang nih. Centang semua nih. Ada kanarnya nih. Ada kanarnya, ada ini keren. Sebelahnya ada Smart Brabus nih. Keren ya. Keren. Nah, ini favorit gue nih sebelahnya. Aventador. Kita pernah ketemu. Aventador nih, keren nih. Oh, LC kita ketemu kan? Pernah, ya, pernah. Ini warna Nardo Grey. Velgnya pakai HRS silver. HRI ini udah apa namanya, brush sama polish. Ini Gallardo. Keren ya? Keren nih, warna orange. Apa sih? Arancio? Arancio, tapi nggak ngerti. Ini Porsche Macan. Macan atau macan? Macan ternak. Macan sama cantik, antar anak. Nah, ini keren nih, tempernya nih. Sama Nardo Grey juga nih. Nardo Grey juga. Filmnya pakai Brixton nih. Brixton Forget. Keren lah, buat mobil anak-anak muda nih, keren banget nih. Cakep ya? Cakep. Di sebelah juga, warna juga. Tema hari ini banyak warna ini ya? Ini dapat GT Silver. Silver ya, GT3 RS. GT3 RS Waisak. Itu agak lucu ya, lu lihat itu cover mobilnya tuh Lamborghini. Kalau bisa ngeliat, kalau nggak bisa lihat maaf dah. Nah, ini keren banget ya, pakai silver. Apa ya, pakai velgnya gold wheels gitu ya. Apa nih sebutannya, Aurum ya? Aurum ya, sebutannya. Kalau gold tuh kalau salah Aurum. Ini M3 nih, kayak tahu nih. Kayak tahu tapi beda-beda. Beda. Ini M3 baru nih. Baru, keren banget. G80. Ya. Pop. Nih Turbo S apa turbo nih? Turbo S. Warna putih. Nah, kadang-kadang susah bedain ya turbo S sama turbo ya. Iya, benar. Tapi kalau dilihat ini kayak turbo S soalnya dia center lock. Oh, center lock nih ya. Tapi kayak turbo juga udah center lock ya. Oh, iya, center lock makanya agak susah. Kalau ini tahu lah. Tahu lah, udah sering ketemu di vlog kita, udah sering kita sebutin juga bareng. Nah, GT3 ini nih. Favorit kalian juga nih. Hah? Nih, ada yang minta spotting pakai GT3 lagi nih katanya nih waktu itu di komen. Oh, ada. Kapan-kapan lah ya. Ini M2. Terus sebelahnya 911 Carrera S, 991. Ini M4, nih M4 keren banget nih. Pakai velg BBS ya? Pakai velg BBS. Ini BMW itu kalau BBS nggak pernah salah. GT9A, Evo 9. Is that? Supri. Supra, yeah. Tadi kita juga ketemu Supra tadi sama Rifki. Oh iya. Yang orange ya tadi. Oh nggak lihat. Lihat, kasihan. Ayo. Lihat sebelahnya Ayo dong. Lihat dong. Nah. Mobil boleh agi ya sebelahnya. Duh. Ada spesial nih. The only one ya. M8 competition. Pakai HRI juga, yes. Jangan sedih. Ini bagus juga ya, apa sih kalipernya warnanya emas. Oh iya, emas. Interior merah. Ini kalau dicolong bisa dapat berapa, Bang? Coba saya colong ya. Iya. Apa namanya? Yas Marina M4. Yas Marina Blue, velgnya BBS. Lagi-lagi BMW ketemu BBS nggak pernah salah. Ini S-Class nih, Sonderklass. Ini apalagi nih? Nah ini nih, gerakan performante nih. Sering juga nih, kacap kali kalau ada acara otomotif. Nah, sudah Mustang juga. Mustang nih, waduh platnya. Platnya S4 NGA itu nama singkatan temennya. Nah, nama misalnya namanya Nur. Nur, Gabriel, Elva. Elva. Nah, itu namanya. Empatnya itu ini ulang tahun dia. Ulang tahun dia. Benar. Ini inisial. Bulan 4. Bulan 4. McLaren 650T is. Ini Spider. 650 ya? Yeah, 650. Yeah. Okay. Ini keren banget ya. Keren. Ini ada Mini Cooper Coupe. R58. Wah. Ini udah jarang banget nih sekarang nih. Karena udah discontinue pas nggak lama dia produksi. Ini Cayman S. Cayman. Itu jarang banget nih. Sebelahnya ini Vantage. Ya, yeah, Vantage. Yoi, keren. Keren. Gimana? Mate. Line up hari ini? Keren. Mantap.
sini ada A35 nih. Wih, warnanya keren banget merahnya ya. Mantap. Wah guys, ini ada entry competition. Warnanya kayak sama kayak punya teman kita nih. Keren. Oke guys, kita ke event berikutnya nih. Nah ini ada A30 M3 ya. M3 ini kalau nggak salah cuma ada setir kiri doang, nah, makanya dia setir kiri nih guys. Nah ini ada ZT33 ya, Nismo, wah keren banget. Terus ini ada Honda, kecil banget nih ya, S660. Nah lalu bandingkan dengan Avent nih, ini Avent Anniversario 50 tahun. Terus ada GT3 RS, SLK55. Terus tadi ada 812 Superfast tadi kita lihat. Terus ada Huracan Coupe. Nah ini guys line up-nya, kalian pilih mana? Kalian komen di bawah guys. Kita ke tempat berikutnya. Nah, ini sih ya. Let's go, kita naik dulu nih. Guys, kita di acaranya apa Ki? Elit. Acara elit nih, yeah. Ya kan? Nah, kita agak telat sih datangnya, udah pada bubar di belakang sih. Cuma tadi kan karena kita ada beberapa event harus dilalui ya. Kita tadi keren-keren semua mobilnya, modif-modifnya. Wah, ngantri keluar ya. Agak lama Ki kayaknya. Iya nih. Wah ini ML63 nih sama teman kita nih. Sebenarnya ada N63 nih Ki. Wih keren banget nih tekoran nih. Pakai velg apa nih Ki? Kayak Spoon deh. Spoon ya. Spoon atau Mega Master mirip-mirip. Pakai Brembo nih bos. Bukan stiker-stiker ya. Asli bos. Keren. Warna juga gue suka nih. Ini antrian panjang sekali nih guys. Pada SL nih. SL55. Modifannya keren-keren. Sampai ujung tuh. Wah kenapa mobil itu? Oh belakang ada Pakaji nih. Keren guys. Nah ini guys keren banget nih. Apa nih? Chamber Gang kayak namanya. Fitmannya mantep ya. Eh keren. Kalian gimana guys? Itu SL Black Series Ki? Bukan dong. Coba lu liat dah ini. Oh. Ini badge-nya Black Series. Oh iya lagi guys. Oh iya. Oh, iya mahal nih badge-nya. Mahal-mahal. Oh ini juga Black Series nih badge-nya nih. Oh iya. Waduh kenapa mahal ya? Kenapa dulu badge-nya Black Series ya? Targa Heritage. Targa Heritage nih. Keren. Wega. 488 nih. Dan peran MGSB juga nih. Wih, keren. Mantap. Wih, velgnya ganti guys. Mobilnya modifannya gila-gila nih, wet body gitu. Gue suka nih acara gini, walaupun nggak banyak eksotik. Tapi modifannya gila-gila, kumpul-kumpul otomotif tuh keren-keren. Wah ini keren juga nih. Camaro ya, Camaro SS yang apa pick up ya. Ini ada Mirul nih, ada Mirul, mana orangnya. Orangnya tidak diketahui di mana. Wih ada WRX Wagon tuh. Gila, keren-keren.
Ini apa ini? Gila, ini Honda apa ini? Rare banget kayaknya. Ini ada Boxster. Wah, ini Civic-nya gila, white body-nya nih. Wah, ini GTR nih, GTR. Kita pernah nih ketemu di Tristep nih. Keren. Evo dan teman-temannya keren. Nah, mobilnya masih banyak guys tadi kita. Wah, keren-keren modifannya. Iya, itu ada Perle juga di ujung tuh. Nah, sama yang Eleven tuh. Keren. Nah, keren. Oh, ini ada net TV juga nih. Hey guys, let's go. Nah ini ada MLM 3, nah ini ada CL 45 guys nih. Nah spotting habis makan nih, sudah Mustang tuh kelihatan gak ya? Kelihatan lagi, nah ini Mustang nih. Percayalah pokoknya nih ya, ini Mustang aja udah, percaya aja. Spotting dulu guys, wih nah itu keren banget nih. Keren warnanya birunya. Oh ya 35 sedan. Masih ada suara. Keren. Guys, ini kita otw ya, Ivan sih kan ada Mercy nih. Vaneo nih, lucu ya. Build up nih. Kayaknya CBU sih. Maksudnya nggak dijual publik di sini kayaknya. Tapi kenapa ada logo AMG ya? Ada asik. Cuma ada kalau AMG itu aja Black Series gimana logo. Wah, kayak tadi ya. Iya. Ya, bentuknya lucu sih kayak kayak V-Class tapi ya. Oke, okay, oh gabungan ini apa kayak gabungan yang lama gitu. Atlas yang lama sama tarik kayak udah itu. Panjang Atlas yang lama. Rolls Royce guys. Oh, nanti kelihatan. Nah, tuh.
Aduh, si kereta lagi jalan jelek guys. Gen 3 nih. Wih, keren. Oke guys, kita udah nyampe nih. Ini ada M4 Competition. Itu ada G63. Nah, kita ke event motor guys. Pembukaan di Fluid ya, baru tuh. Nah, kita lihat isinya apa aja. Let's go. Nah, ini ada tadi nih. Sama satu loter yang hijau nih, datang juga. Nah, kita lihat nih. Ada apa aja nih isinya. Di sini suasananya kayak Dubai banget ya nih. Ini kan nih, mobil-mobil G-Class, mobil mewah. Nara-nara tinggi. Laut. Tapi nggak kelihatan sih. Mantap. Oke guys, kita ke event Pantai Mutiara guys. Kemarin kan kita sempatnya main di cabang Bandung ya. Nah sekarang kita main di Pantai Mutiara nih, Jakarta, buka cabang. Kita line up-nya dulu ya nih ya. Ini ada Kulenian. Ya sebelahnya G63 ya, sama-sama gagah. Nah terus ini ada yang mini-mini nih. Ya kan, Honda S660. Nah sebelahnya ada Aston Martin Vanquish. Ini jarang juga keluar nih, warna putih nih. Nah sebelahnya ada DB11 nih. Ini yang V12 nih kalau dari base-nya nih. Nah, terus kemudian ini ada AMG GTR Pro yang kita lihat di Bandung juga ya. Ini mobil udah di sini sekarang. Terus kemudian ini C63 Black Series. Nah, ini C63 yang paling garang ya. Terus ini ada M4 Competition. Nah, ini keren banget warnanya merah. Terus ini ada Maybach ya. Wah, ini mesinnya pakai mesin V12 nih. Terus ini ada Mulsanne. Terus ada Bentayga. Itu warnanya ungu gini loh, warnanya ungu tuh. Ih, keren banget ya warna ungu. Terus ini ada Ghost. Terus ini Defender. Nah ini Cadillac Escalade baru nih guys. Ini setir kiri nih. Nah, keren banget ya. Keren, gede banget bandingkan sama Defender tuh ya. Ini mobil off-road, nah ini mobil luxury mewah gitu. Nah ini sini ada Targa Heritage Edition. Sama ini ada 992 GT3. Nah oke guys, itu line up yang di depan. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam, let's go. Mana gap? Ya, pokoknya bagus banget ini si tempatnya ya, di kayak ala-ala Dubai gitu kan tempatnya nih. Nah terus ini nih Avent Roadster, ini nggak pernah kelihatan nih, nggak pernah kena spot. Kalau tadi gue lihat ya, ini kilometernya masih delivery mileage. Oh, berarti masih berapa tuh? Ya kita 100 lah, 100 kilo ini. Gila nggak? Roadster, warnanya gue nggak tahu apa nih. Yes, warna apa Yes? Pak kalipernya warnanya silver ya, velgnya Dione black ya kan. Terus interior juga, lihat dong interiornya. Nah, interiornya tuh gila keren. Nah, itu sini ada STO nih guys. Pertama kali ngeliat warna merah ya. Interiornya hitam tapi merah-merahnya stitching-nya ya. Jadi enggak terlalu apa namanya? Terlalu mencereng banget tuh. Ini pakai ini nih, bucket seat nih. Yang agak katanya agak pegel gitu kan. Nah, ini keren banget nih. Wih. Tuh, STO bendera Indonesia ya, bukan Itali. S-nya TO kan Itali tuh. Nah, ini nih GT3 992 ya kan. Warnanya putih gini ya. Tahu nih apa nih? Kayaknya Carrara White atau apalah ya. Pakai apa namanya ini livery gini, terus ininya silver si wheelsnya ya kan, pakai carbon ceramic brake, interiornya kuning, stitchingnya hitam ya kan, putih nih, gila, atap karbon ya kan. Lanjut lagi nih ke nih GTR R35 ini yang, oh ini Nespa track pack ya. Nah ini keren banget warnanya biru gini ya, mencereng. Nah ini terus ini dua-duanya Range Rover apa nih? Evoque ini Vogue ya. Iya, Vogue ini baru mirip nih. Ya yang baru nih ya. Speknya mirip, warnanya mirip, interior juga mirip ya kan. Lihat dalamnya kali ya. Boleh nah, lihat tuh. Iya, Karena layar semua tuh. Ini ya, sekarang udah layar tengah tuh udah jadi besar ya. Dulu kan kecil kan kayak masuk di dalam interior ya. Sekarang jadi besar dia ya kan. Ini juga udah display udah full digital juga tuh semuanya. Keren. Terus ada 3 ya. Ada 3 kebetulan. Kulinan yang SUV-nya ya kan, black on warna apa sih? Coklat ya apa? Beige kan. Keren. Nah terus ini Ghost yang baru ya. Nah ini interior warnanya apa nih? Boleh juga nih. Black juga ya, tapi black ada putih-putihnya ya. Aksen putihnya. Ini spek inilah apa namanya, spek aman ya, gak terlalu mencet. Tapi ini lah nih, dia tuh ada apa namanya? Glitter-glitternya. Metaliknya. Keren banget ya. Nah tadi kan ini kan yang 4 pintunya kan. Ini yang si SUV, ini yang sedannya. Nah ini yang coupe-nya. Ini yang red ya. Ini kalau nggak salah ini painted. Iya, bukan apa namanya, bukan decal ya. Yang paintingnya. Ini keren banget, speknya juga hitam juga ya. Gue senang sih liat Rolls Royce tuh warna hitam ya, nggak terlalu mencereng tapi mewah banget gitu ya. Nah terus ini sebelahnya ada Bentley Continental GT Speed ya. Ini kalau nggak salah yang V8 ya. Kayaknya yang V8. Okay, ini liat ini ya speknya ya. Stitchingnya putih gini keren ya. Ada Speed nih. Ya Speed biar kalian nggak lupa, kalian tuh naik yang
yang speed bos, yang kenceng. Terus juga bedanya side skirts karbon ya. Iya, betul. Karbon ini yang harusnya chrome kan jadi hitam nih. Jadi hitam, iya. Ini keren sih ya. Keren. Tapi sih, kayaknya duduk belakang dewasa kayak harus kaki harus gini deh. Harus naik gini deh kayaknya ya. Bersila ya. Ini dapat majuin duduk kursi kan. Ini duduk sih. Kalau di belakang bisa majuin si yang depan. Bisa, kan? Cuman kayak tetap sih enggak muat kayaknya untuk anak kecil lah ya. Lanjut. Nah ini ada pista, ini warna biasa lah ya, yellow Modena kayaknya. Tapi yang gue suka ini, dia pakai harnesses nih. Nah, pakai harness, racing harness. Ini resit ya, nah ini keren banget. Pista di Indonesia udah berapa puluh ribu ya, banyak banget ya. Cuman ini keren nih, pakai carbon wheels. Nah, cuman ya, kalau kena dikit rusak langsung udah, sedih tuh, nangit. Ini coupe, nah sebelahnya ada yang... Ini apa penerus dari patah-patahan yaitu F8 Tributo. Nah ini speknya ya rosok warna. Tapi dalamnya nih. Dalamnya jarang sekarang nih. Kalau zaman dulu 458 tuh warna kayak gini kan. Nah udah 488 tuh mulai jarang nih. Dalamnya coklat. Nah coklatnya tapi coklat gelap gitu ya. Speknya keren sih. Nah kan ini mirip-mirip kayak 458 sebenarnya nggak begitu jauh ya kan sama aja tuh. Ya kan tapi katanya ini lebih enak jauh. Iya. Oke guys, nah sekarang kita yang di puncaknya, bukan puncaknya sih, ini mobil yang paling hero di sini ya. Ini ada dua buah hypercar dari McLaren, yaitu McLaren Senna. Kita udah pernah ketemu berapa kali ya, kalau yang ini ya. Ini warnanya warna putih gitu ya, keren banget. Dia si kalipernya biru. Interiornya juga sebenarnya main aman ya. Mau dibuka, mau lihat? Boleh, boleh, boleh. Nah, mau lihat. Kita buka ya. Nah. Ini guys, interior juga dia ini strapnya biru nih. Nah. Ya kan? Nah, dia keren banget ya. Mobilnya trek banget, yang paling gue suka itu tuh bisa ngintip. Nah, ini unik nih. Unik ya. Ininya dia pakai bucket seat yang tipis banget nih, carbon fiber nih. Tipis, ya. Iya keren banget ya. Cuman segitu tuh. Cuman segitu tuh. Iya. Tapi kalau kata beberapa orang ya bisa nyaman katanya dipakai juga walaupun kaitannya gitu. Nah terus yang paling lucu ya, ini kan mobil trek kan. Iya. Mobil trek. Ada yang lucu kalau lu tutup, nggak usah dibanding, nggak usah. Nih gini aja nih. Soft close, nah, ya, kan? Vakum door. Iya vakum door atau soft close kan. Jadi iya, aneh nggak sih ke mobil trek tapi bisa. Fitur itu kan nambah berapa berat. Ya kalau lihat ini wingnya segede ini bisa makan ya. Wingnya gede banget. Nah ini triple exhaust ini, yeah. Triple exhaust ini. Sebenarnya ini malah paling sepi suaranya. Kalau yang di US itu dua exhaust tuh lebih suaranya lebih besar, lebih kedengaran. Ini kayak emisi Eropa kalau apa gimana. Nah ini Senna pertama. Ini ada satu lagi nih. Nah, ada satu lagi nih. Ini sebenarnya mirip ya, tadi putih kan. Nah ini karena hitam, dia ini biru di kalipernya ya kan. Nah kalau lihat interiornya lagi nih guys. Dia sebenernya mirip juga, cari aman juga tuh kan, speknya kan. Nah lu liat dah, itu gue tadi lupa ngasih tahu. Jadi dia naik ya. Itu bisa turun juga kalau lu mau, ada tombolnya gue lupa di sini nih, kalau nggak salah ini nih. Nah ini nih, nah itu bisa lu turunin gitu-gitu. Kayak 720S ya? Iya, kayak 720S, dan sama ini ya. Dan ini dia MSO sih, kalau lu liat itu ya tuh. Ini MSO nih. MSO, dia mungkin warna biru-biru gitu. Nah ini keren banget ya, ada roof scoop-nya. Itu karbon semua ya, full carbon nih. Itu full carbon nih, gila ya. Nah ini sama kayak tadi soft gloss kan. Lihat ya. Mana aja nih? Nah. Kan enggak usah banting-banting. Vacuum door. Nah, ini semua black ya. Ini bannya juga Trofeo R nih. R racing. Kalau kalian guys pilih mobil mana di antara yang tadi kita kasih tunjuk yang di depan maupun di belakang. Nah, kalian komen di bawah guys. Dan jangan lupa kunjungi Evans Motor ya guys, Instagramnya semua. Kalau juga mau beli mobil atau mau pesan mobil atau mau beli malu di sini, ya tinggal telepon aja mereka, pasti mereka bisa menyediakan kebutuhan kalian, mau beli mobil apapun ya. Tapi jangan mobil lagi ya, oke nggak di sini nggak jual lagi ya. Nah guys, itu aja dari kita ya. Jangan lupa guys subscribe ke channel kita dan juga like dan share ya video-video ini supaya orang-orang pada ngelihat tentang mobil keren. Gua Gabriel, lu siapa namanya? Gua Christopher. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Let's go.
atau yang BB11. Gue sih ini sih. Sorry masih NA ini. Oh, ini kan udah twin turbo. GS63 guys. Keren, asli-asli bos, asli bos. Sports Mind. Ini orangnya nih yang suka apa nih? Susah sama-sama susah.